20 buku tekan. Kalau di sini terdapat satu buku tekan. Rasa bila mana yang akan pecah, kita letakkan di atas buku tekan ni. Mesti kedua-duanya akan pecah. Oh, pasti kedua-dua akan pecah? Ya, saya pasti. Dan saya hanya ada satu bila yang pecah. Mari kita cuba. Bukan yang ni. Ui. Tak cuba lagi. Ui, kenapa tidak pecah? Pelan titik tidak pecah kerana sebabkan tekanan adalah kecil. Terus pembukanya adalah besar. Mari saya cuba pula. Pelan oren pecah sebabkan tekanan yang sangat tinggi. Luas permukaan paku lebih kecil walaupun daya yang sama dikenakan. Luas permukaan yang bersentuhan dengan daya yang dikenakan mempunyai kesan terhadap tekanan. Kesimpulannya, semakin besar luas permukaan, semakin kecil tekanan. Jadi, kita dapat bela yang tidak pecah. Sekian, terima kasih. Kedalaman alu lesung pada plastisin kecil. Manakala lidi pula, kedalaman lidi pada plastisin dalam. Ini disebabkan tekanan lidi lebih besar berbanding alu lesung. Sebenarnya kat sini saya saja nak kenalkan awak sebab saya dah buat tempat kat sini. Nampak tak? Ya, faham kau. Sebenarnya tekanan air dalam botol ni adalah sama dengan tekanan atmosfera. Apabila terdapat satu lubang, tekanan atmosfera dan tekanan air adalah berbeza. Tekanan atmosfera adalah lebih tinggi daripada tekanan air. Jadi tekanan atmosfera akan keluarkan air daripada botol. Macam tu lah. Bahan-bahannya ialah segelas cawan, segelas cawan yang berisi air dan sekeping kapot. Tekanan atmosfera bertindak ke semua arah di dalam gelas. Jadi tekanan atmosfera menahan karbon daripada jatuh.